cucur itu per paket isi 4 10.000. Kalau tiwul itu satu besek 20.000. Kalau yang gatotnya tadi Bu? Ya, gatot biasanya untuk yang porsi kecil 5.000-an. Oh, 5.000-an. Bu, itu kan makanan tradisional. Peminatnya masih banyak. Banyak banget. Banyak banget, malah lebih cenderung ke yang tradisional. Oh. Kan sudah lama banyak kayak apa? Gatot itu kan langka. Jadi antusiasnya apa? Lumayan. Kita ada cucur, ada ketul, kemudian dari olahan dari singkong, semua olahan dari singkong. Iya. Bu, bisa dijelasin kalau kue cucur itu kue apa, Bu? Kue cucur itu bahan dasar dari tepung sama tepung beras. Dimasaknya kayak rapi gitu, Bu. Digoreng kayak apa ya? Kemudian sudah dilanjutkan pakai malam. Terus yang olahan dari singkong, Bu, namanya tadi apa aja? Gaprek ya, Bu? Gatot. Gatot itu apa, Bu? Gatot itu terbuat dari singkong. Singkong yang prosesnya agak lama pembuatannya. Setiap hari, jadi dia hitam. Iya, betul gitu, Bu. Betul. Itu hitamnya ya, karena proses apa, Bu? Masaknya yang hitam itu karena dia dijemur. Tapi kalau ada hujan dia enggak diangkat. Jadi dia kayak jamur gitu, tapi itu memang khasnya. Nanti kita akan itu tidur, itu berasal dari mana, Bu? Gatot itu, Bu? Di sini ada, ya, tapi saya impor dari Kediri. Dari produk Kediri. Berarti Ibu cuma ngolah aja gitu ya? Soalnya prosesnya agak rumit, Mbak. Agak rumit. Kalau tiwulnya, Bu, itu produksi sendiri juga atau beli bahan bakunya? Kalau bahan baku beli juga, tapi saya selepnya sampai ngukusnya saya Kalau untuk yang biasanya selain jualan di acara-acara kayak gini, jualnya gimana, Bu? Tapi kalau yang panjangan oven harus kita proses order, open order sama online. Jadi kita kukus. Berarti nggak ada stand khususnya gitu, nggak ada ya, Bu? Nggak, karena saya stand-nya di kampung, jadi peminatnya kurang. Kecuali di hutan. Biasanya harganya berapa, Bu, kue cucurnya? Kalau cucur itu per paket isi 4, 10.000. Kalau tiwul itu satu besek 20.000. Kalau itu cuma 5.000. Kalau yang gatotnya tadi, Bu? Ya, gatot biasanya untuk yang porsi kecil 5.000-an. Oh, 5.000-an. Bu, itu kan makanan tradisional. Peminatnya masih banyak, Bu? Banyak banget. Banyak banget. Malah lebih cenderung ke yang tradisional. Oh. Kan sudah lama banyak. Kayak apa? Gatot itu kan langka. Jadi antusiasnya lumayan.